Halo rekan-rekan, jumpa lagi ya dengan saya di channel ini. Pada video kali ini saya akan mereview sedikit kamar hotel Kimaya. Ada di daerah Slipi ya, Hotel Kimaya. Nah ini hotelnya. Kita kalau balik ya, itu pintu masuknya. Ya. Tuh. Itu masuknya. Lihat. Kalau dari masuk ini di kanan tuh ada lemari ya. Lemarinya ada sendal tuh. Hotel Kimaya. Di bawahnya ada safe deposit box. Ada hangernya ya. Nih, kita masuk. Salah. Nah, itu lampu. Oke, sebelah kanan ini ada complimentary. Seperti biasa ya, air mineral. Kemudian kopi teh ini. Untuk tekonya manas. Kita lihat, nah ini ada kulkasnya ya. Tuh, kulkasnya nyala ya. Tutup. Sebelahnya ada cermin besar. Kalau kita masuk, ini ada TV-nya, tapi TV-nya main kecil ya. Di bawahnya ada meja, ini untuk bisa untuk kerja, untuk makan, atau untuk apa aja lah. Tuh, kursinya satu. Tuh. Nah ini kita lihat ya di luar. Saya ada di lantai 11. Itu jalan tol ya, kelihatan itu jalan tol. Bisa lihat ya, kita lihat kamar ya, tempat tidurnya nih. Ini tempat tidurnya ya, tempat tidurnya. Oke, kita ke kamar mandi ya. Ini ya kamar mandinya, tuh ada cermin besar ya kamar mandi. Dan ini wastafel, tempat tisu, ini untuk sabun sabun, klosetnya. Kita lihat untuk nih, mandinya pakai shower ya, nih tempat showernya. Waduh, nih. Ini. Wow, ini kecil ya, ngepres satu orang saja. Jadi itu ya. Oh iya, ini ada apa namanya? Hair dryer ya, dikasih hair dryer. Kemudian di bawahnya itu ada anduknya di bawah taruhnya. Oh iya, ini ada hand sanitizer juga. Oke ya, jadi demikian ya sedikit review Hotel Kimaya Slipi di Jakarta. Sekian, sampai jumpa. Terima kasih. Dadah. Coba kalau kita buka, nah, oh, view-nya dari sini, kita bisa lihat full, ini ya, full gedung-gedung tingkat kota Jakarta.